بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على محمد. Saya mengucap syukur pada Allah sebanyak-banyaknya di atas kejayaan pakatan di Kajang kemarin. Dan belum pada itu, ucap terima kasih kepada pengundi. Walaupun ada agaknya dari kalangan pengundi itu dulu tempat lain, mereka dengan penuh tanggungjawab balik mengundi. Mengundi satu perkara baru di kalangan kita orang Islam. Belum pada ini tidak ada mengundi kerana kerajaan terus memimpin sejak daripada Nabi SAW sampai pada Khalifah Uthman di Turki. Mereka terus bergerak tanpa undi, tanpa mengundi. Oleh kerana benda ini benda baru di kalangan orang Islam, maka ada di antara kita yang tak berapa faham keperluan mengundi dalam Islam. Islam bukan saja mengandungi sembahyang puasa, tapi dia mengandungi pemerintahan. Waktu Nabi kita Muhammad SAW keluar daripada Mekah sampai ke Madinah, situ mulanya pemerintahan Islam berlaku. Kerana waktu Nabi kita sampai di Madinah, tidak ada kerajaan lain, tidak ada orang yang menjadi tumpuan masyarakat lain pada hanya Rasulullah SAW. Dalam masalah sembahyang puasa, sahabat-sahabat Nabi, sama Nabi, tengok Nabi. Masalah ekonomi, tempat rujukan ialah Nabi Muhammad SAW. Masalah sosial, masalah perang dan damai, masalah bermusuh, masalah berdamai, semuanya ditumpu pada Rasulullah SAW. Ayat Quran yang paling panjang dalam Quran ialah ayat mengenai dengan hutang piutang. Idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubuh. Itu menunjukkan bahawa Islam bukan saja mengandungi sembahyang puasa sebagaimana disebut oleh golongan sekular dan golongan anti-Islam, tapi Islam juga mengandungi segala-gala termasuk pemerintahan. Setelah Malaysia ataupun negeri-negeri jajah ni ditamatkan oleh apa nama ni, oleh PBB melalui Atlantic Charter, bahawa semua penjajah mesti keluar daripada negeri jajahan, maka Inggeris terpaksa keluar daripada tanah Melayu, Inggeris terpaksa keluar daripada India, daripada Burma, Perancis terpaksa keluar daripada Timur Tengah, dan apa nama ni, Itali juga terpaksa keluar daripada Libya dan sebagainya. Mula daripada situlah kesedaran Islam berlaku. Dia tak dapat dipisahkan lagi. Jadi mula daripada situlah timbul masalah mengundi. Kerana perlembagaan negara masing-masing menetapkan bahawa nak mengundi, apa nama, nak merintah negeri mesti melalui parti-parti politik. Maka di Malaysia ni tahun 1991 wujudnya PAS. Itu dia dulu. Saya sendiri dalam tahun 1967 setelah balik daripada luar negara dan menjadi guru di Ma'ahad Muhammadi dan guru kampung di sekolah-sekolah kampung, saya diminta oleh Datuk Presiden PAS ketika itu, Allahyarham Datuk Asri, supaya terima jadi calon PAS untuk pilihan raya kecil hasil daripada kemalangan yang menimpa Haji Ahmad Perai di jalan raya. Maka saya letak jawatan dan terus berkecimpung dalam parti politik, menjadi ahli parlimen dan akhirnya menjadi ahli Dewan Negeri. Alhamdulillah, dengan kenyataan-kenyataan dan penjelasan yang diberi dengan cara masuk akal, dengan cara logik kita panggil, logiknya ialah dunia ni tidak hak kita. Bumi yang kita duduk bukan kepunyaan manusia buat. Udara yang kita bernafas bukan manusia buat. Biji-biji beras yang kita telan menjadi nasi bukan manusia buat. Bahkan segala anggota yang ada pada kita bukan kita yang buat. Mak bapak kita pun tak buat kita, doktor pun tak buat kita, yang buat kita Allah SWT. Dan bila Allah buat manusia, Allah menyebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku buat manusia ni, aku buat mati
dan aku buat hidup. Ada yang mati, ada hidup, semua aku buat. Tujuannya liyabluwakum, nak cuba kamu. Ayyukum ahsan amala, siapa yang lebih baik dari segi aktiviti. Jadi nak cuba, bila nak cuba mesti ada, mesti ada kita panggil apa? Apa, apa namanya? Kalau sekolah kita panggil kategori, apa namanya? Jadual pelajaran. Anak kita masuk peperiksaan, mesti ada kertas peperiksaan, ada buku dia. Dalam Islam ni, buku yang diberi oleh Allah pada kita ialah Al-Quran. Tak kira untuk Arab kau, untuk Cina kau, untuk Melayu kau, untuk Siam kau, untuk Afrika, Amerika kau, semua sekali bertanggungjawab guna kurikulum ni, kurikulum daripada langit. Yang turut kurikulum ni dibalas syurga. Tak turut peraturan ini dibalas neraka. Ini, ini asas pengajian Islam. Tak ada siapa dia boleh berlawan. Yang macam mana kita masuk sekolah, dia nak masuk profesor, dia mesti turut peraturan. Buku kurikulum yang diberi oleh cikgu dia turut ni. Kalau soal benda lain, jawab benda lain, tak, tak lulus. Begitu juga kita manusia, tak kira Melayu ke Cina ke India ke apa, asalkan dia manusia, bukan haiwan, bukan bukit bukau, bukan malaikat, bukan lembu kerbau, bukan manusia, dia mesti patuh pada ini. Sebab itulah kita ada masa kita hidup dan ada masa kita mati. Doktor pun mati, tok bomo pun mati. Lepas pada mati, bukan tamat riwayat. Bila manusia mati, bukan tamat riwayat, bukan menyambung. Bagaimana kita dalam perut mak, ada tempoh dia, 9 bulan. Mak keluar ke dunia, ada tempoh dia, 80 tahun, 70 tahun. Saya umur saya sekarang 83 tahun. Saya akan mati. Siap, sia, 24 jam saya akan mati. Sebab itu belum pada mati ni saya buat benda-benda yang Quran sebut. Orang nak lawan, tak apa, kita jawab. Tak kena di mana. Itu dia. Jadi kalau nak lawan dengan degil saja, tak ada ubat. Tak ada ubat atas muka dunia melawan degil. Tapi kalau nak tahu hujah, alhamdulillah. Apa saja soalan mengenai agama, Islam, jawab dengan sepenuhnya. Masalah ekonomi di Kelantan ini, alhamdulillah, kita buat bermacam-macam perkara yang menyebabkan rapat dengan Islam, masyarakat Islam. Misalnya, apa ni, tarik duit kerajaan daripada bank-bank ribawi yang tak pernah dibuat oleh kerajaan dulu. Bukan seluruh, seluruh Asia tak ada kerajaan yang tarik duit dia daripada bank ribawi, tak ada. Tapi Kelantan buat tahun 93, tak salah saya, tarik, tak ada apa-apa. Bank jalan malak. Cuma saya nak tengok sistem kaunter Islam tu berjalan. Alhamdulillah, berjalan baik. Pajak gadai Islam pun kita ubah menjadi ar-rahnu. Apa namanya? Tutup aurat. Benda-benda ni benda yang bukan pas sebut, tapi pas hanya beritahu. Bagi Nabi kita Muhammad SAW, dia tidak mengada-ngadakan benda, dia hanya beritahu. In alaika illal balagh. Nabi Muhammad SAW menyampai. Jadi Kelantan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah benda ni berkembang sampai kepada pilihan raya Kajang baru ni pun, apa nama, calon yang ditetapkan itu Datin Seri Wan Azizah menang kerana mereka bersama dengan PAS. Kita panggil tahaluf siasi. Benda ni berlaku zaman Nabi lagi Muhammad SAW, tapi tidak ditunjul oleh masyarakat dunia kerana masyarakat dunia menguasai pilihan, menguasai radio, menguasai TV, menguasai suara khabar. Macam kita di Kelantan, saya menjadi Menteri Besar 23 tahun, saya tak ada peluang nak bercakap depan radio, nak bercakap depan TV, nak bercakap depan suara khabar, tak ada, tak ada uang. Itu cara demokrasi yang dibuat oleh Malaysia sekarang ni, betul-betul bukan cara demokrasi yang logik, tapi demokrasi Eropah. Eropah pun tak ada berkali komunis agaknya, jenis komunis. Tak beri peluang pada perbankan bercakap depan radio. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada pengundi-pengundi di Kajang yang berusaha mengundi walaupun terpaksa tinggal kerja apa semua sekali, dan insyaAllah akan berterusan, akan berkembang lagi. Walaupun apa nama ni, biasanya pihak UMNO, pihak Bahasa Sunnah ni menggula-gulakan pengundi dengan bermacam-macam projek, tapi alhamdulillah rakyat Kajang faham. Kerana rakyat Kajang ni rakyat yang mengandungi negeri dia, negeri Selangor ni mengandungi universiti banyak, bank banyak. Bila universiti banyak, mana orang cerdik. Bank banyak, maknanya peluang bekerja tu banyak. Jadi orang faham projek. Terima kasih banyaklah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.